Aku pandang kerlip bintang nun jauh di sana. Sayup terdengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdi kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi Selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Jangan lupa ya, selalu menerapkan protokol kesehatan, ingat 3M. Wah, kalau di akhir pekan ini paling enak kalau kita bisa bersantai bersama keluarga sambil memanjakan lidah kita dengan menu-menu yang ada di sini. Tempat orang-orang kreatif menyiapkan minuman yang unik. Salah satunya sahabat saya, Mas Ferdi. Mas, boleh dong begini, saya disiapkan satu gelas kopi. Boleh Mas Michael. Boleh ya? Iya. Ini kopinya Mas, silakan. Mas, dia duduk dulu deh. Ini kopi lah. Nanti saya mintanya satu gelas kopi Mas. Iya. Kok ini air putih? Ini kopi bening Mas. Hah? Ini air putih Mas. Ini saya kopi. Minta kopi. Iya ini kopi. Ini mah air putih, Mas. Bukan kopi. Nah, ini produk dari kami, kopi bening. Memang di Indonesia memang belum terlalu dikenal untuk kopi bening ini. Minuman kopi identik dengan warna hitam. Tapi itu tidak berlaku bagi kopi yang ditawarkan oleh Ferdiansyah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1979 ini membuat minuman kopi tidak berwarna alias bening. Ferdiansyah sudah merintis usaha minuman kopi bening sejak tahun 2012. Sama seperti minuman kopi pada umumnya, bahan baku yang dipakai adalah dari olahan biji kopi. Bedanya, Ferdi membuat alat khusus lagi untuk memisahkan ampas kopi dengan air. Perlu waktu 3 hari untuk mendapatkan hasil minuman kopi bening. Untuk minuman kopi beningnya, Ferdi tidak menggunakan pemanis, pengawet, dan pewarna buatan. Dan selain rasa aslinya, ia juga menawarkan rasa lain seperti hazelnut dan karamel. Karena keunikan itulah, kopi bening laris di pasaran. Tak terkecuali para pecinta kopi di Jepang dan Singapura. Tadi dulu deh Mas. Tadi saya benar-benar lihat Mas giling biji kopi. Yeah. Terus ada bubuk kopinya. Yeah. Semua warna hitam, kok bisa jadi bening? Saya masih nggak percaya. Boleh kesana nggak? Boleh, boleh. Masih bingung saya, ya nggak sih sahabat di rumah? Jadi sebenarnya cara penyeduhan kopinya sama aja gitu dengan air dan kopi saja. Betul. Nah cuma kami, saya dan bapak saya membuat mesin untuk membeningkan kopi. Oh gitu. Ya. Tapi yang kopi bening tadi itu di dalamnya ada ekstrak kopinya? Ada, sama aja kayak begini. Oh tapi bukan air putih yang dikasih ekstrak kopi kan? Oh bukan, semua alami. Ini benar-benar kopi. Iya, benar. Saya banyak nanya ya, sahabat di rumah. Pasti sahabat di rumah juga nggak percaya kan? Jadi prosesnya seperti apa sih? Jadi metodenya namanya thermal cracking. Iya. Gitu. Jadi itu untuk memisahkan karbon yang ada di kopi. Jadi kita ngambil sari kopinya saja.
Nah memang mesin itu dibuat khusus oleh bapak saya gitu. Pasti sahabat di rumah juga penasaran kenapa ada ide mengubah yang biasa kita tahu ya kalau minum kopi warnanya ya hitam ya. Kenapa idenya datang dari mana? Saya sama bapak saya punya ide gimana cara kopi hitam ini bisa awet selama 4 jam dari rasa aroma nggak berubah. Jadi kita coba awalnya 4 jam berhasil. Nah kita ekstrim, akhirnya kita buat 3 hari. Ternyata ada perubahan, perubahan di warna. Nah itu ada fase jenuh. Jadi si kopi turun ampas ya. Yang tersisa sih airnya aja. Nah itu kita coba. Ternyata rasanya menarik. Nah dari situ kita kembangin. Berarti ini untuk alatnya seperti apa? Kita ajak sahabat di rumah untuk melihat cuplikan berikut ini ya. Jadinya kopi bening ini nih hasil teknik thermal cracking gitu ya? Iya benar. Wah, ini harus biji kopi Arabica atau boleh semua biji kopi? Semua biji kopi bisa dibeningin. Oh bisa dibeningin? Iya. Wah, jadi penasaran ya sahabat, saya wakilkan ya sahabat di rumah ya untuk minum ini ya. Kalau dari aromanya sih aroma kopi banget. Tajam. Jauh beda dengan kalau kita ngopi beneran, tapi bedanya ini bisa dinikmati kan, nggak mesti panas ya, dingin pun dingin enak, masih rasa kopi, mantap. Nah terima kasih atas penjelasannya ya, Mas Ferdi ya. Habis ini kita juga masih akan menghadirkan minuman yang menyehatkan tubuh kita, yaitu jamu, tapi bukan sembarang jamu, karena menghadirkan rasa yang unik. Penasaran? Tetap di Michael Chandra, luar biasa. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Makanya ibu kunyit gitu, jadi yang memang lebih tua, yang lebih punya banyak medicinal qualities.